Selamat pagi. Oke, ini hari kami datang ke Lenggong, datang ke durian kebun lah. Oh, durian kebun semuanya pokok kecil. So, mari saya memperkenalkan. So, ini Am. So, ini Am. Am. So, dia adalah pekebun yang support barang kita lah. So, Am, boleh tanya you sikit. Sini berapa luas lah kebun? Dalam 3.5-4. 3.5-4 ekor lah. Okey, dah berapa lama tanam? Ni 9 bulan. 9 bulan? Ada yang 9 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 lah. Pagi saya terang balik. So, 2 bulan yang lepas, kami sudah datang ke kebun Am lah. So, masa tu kami tengok pokok-pokok Encik Am. Masih okey, tapi ada kurang sikit. Dan masa tu kita dah buat macam itu soil pH testing. Test dia punya pH dan juga test dia punya EC. Lepas tu kami ada introduce sikit barang kepada Am lah. Ada berapa produk-produk yang dari SMT kami bagi dia guna lah. Dan kami ada bagi tahu cara penggunaannya. So, boleh tahu apa produk yang telah you pakai dalam 2 bulan ni? Ini amino acid. Amino acid dari SMT. Amino acid, lepas phosphorus acid. Phosphorus acid, lepas tu ada campur dengan ini, 4-in-1. Okay, so macam mana penggunaannya? You siram daun ke, siram tanah ke? Dia, kalau siram saya buat satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Ha, kalau spray pun satu bulan sekali. Boleh cik terangkan cara semburan daun dengan siram tanah sikit? Kalau dah siram, dia satu pokok dalam 5 liter lah. Dalam 5 liter, campuran lah? Ha, campur. Okey. So, bagaimana dengan siraman daun? Kalau siraman daun, tu saya spray dekat tanah sekali. Spray dengan tanah sekali lah? Dalam 5 okay. kali lah. Okey. Cara penggunaannya itu dosage lah, berapa banyak untuk pakai produk ini. So, senang cakap, ini 10 gram, amino 20 ml dan phosphorus acid 30 ml. Tiga bahan ni campur ke dalam 20 liter punya air. So, Cik Am dia buat semburan daun, sempur sampai basah. Lepas tu, dan dia pusing kat tanah sana, kasih siram 5 kali. Kasih itu tanah betul-betul basah lah. So, Cik Am, boleh tak you terangkan bagi kita punya peminat-peminat macam mana cara penggunaan kita punya baja organik dan berapa kekerapan tabur ini baja lah? Ni saya bagi satu bulan sekali juga. Tabur dalam satu bulan sekali tu dalam satu kilo lah. Satu pokok? Satu pokok, satu kilo. Okey, saya nampak ada itu baja organik 49. Ni 49 pun macam tu juga lah. Ni pun saya bagi satu bulan sekali. Sekali bagi 3 genggam. Satu genggam anggaran 50 gram lah. So 3 genggam dia lebih kurang 150 gram. Tapi cara yang betul kita bila tabur baja, kita kena jauh sikit dari itu pucuk lah, tu dahan sana. So kena setengah kaki hingga satu kaki jarak dari itu pokok lah. Okay. So lepas gunakan produk S&T kami, so boleh tak you bagi tahu apa perbezaan dan perkembangan yang you nampak? Pertama dia sebelum saya bagi lah, pokok dia rendah. Rendah? Tak naik lah, tengok. Tak naik lah, kira macam ada jam lah. Lepas tu saya bagi tu, tengok pucuk pun banyak keluar. Lepas tu dia dah dapat lah, dah tengok dah naik lah. Dia daun baru sama pun you tengok besar. Besar, bukan yang kecil-kecil lah. Besar. Banyak perubahan dia lah. Senang tak you rasa kita punya cara penggunaan untuk jaga pokok durian? Mudah sikit lah. Mudah sikit lah. Dia kira ada kurangkan you punya masalah atau apa macam? Kurangkan lah. Okey. Awal ni agak kuning sikit. Dia agak minci-minci lah macam. Awal-awal lah. Teruk lagi. Sekarang dah okey lah. Okey lah. Pokok pun dah hijau. Pokok dah hijau lah. Ini pokok muda sikit lah. Ini dalam 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih? Mula-mula tanam 3 kaki. Tapi lepas 2 bulan kan? Lepas 2 bulan, you tengok sekarang. Dah tingginya 5 kaki. So kita tengok lagi satu pokok. 9 bulan. Oh, ini daun banyak.
Mari kita tengok. Oh, ini kasar. Kasar. Okey ah, ini cantik ah. Banyak daun baru. Pucuk baru. Awal pokok ni teruk. Ha, ni pakai paling teruk ah. Lepas tu saya cari orang ah, kawan Jason. Kan Jason. Ha, saya cari dia. Oh. Ha, saya tanya ah dengan dia macam mana rawat pokok yang betul lah. Ha, dia pun bagi cara, banyak dia bagi cara. Ha, sampai sekarang tengok pokok semangatlah sikit, naik kebun pun semangat. Encik, Encik Am dia dapat tahu produk kita melalui Jason. So saya memperkenalkan sikit, Jason dia adalah dealer kedai baja di Lenggong lah, di Lenggong. Nama company dia Terminal Agro lah. So Jason yang masuk ke kebun Am, lepas tu kasih show kan semua cara penggunaan dan produk-produk yang betul untuk jaga itu pokok durian lah. Kita dari SMT, kita boleh memberikan perkhidmatan yang percuma dengan bagi lawatan ke kebun anda lah untuk tengok keadaan pokok. Kita boleh kongsikan ilmu penanam durian dan juga kita akan showkan produk kami. Kita membagi tahu apa-apa produk yang sesuai dengan penggunaan yang betul. Jika anda memerlukan sebarang informasi mengenai produk-produk kami, so boleh menghubungi kami lah dengan DM ataupun WhatsApp dan kami akan aturkan satu lawatan ke tempat anda tanpa mengenakan sebarang charge dan kami pun akan sediakan sampel-sampel yang sesuai untuk pokok durian anda lah. Okay, thank you.